Ya halo guys, balik lagi dengan Kesatrio Channel. Jadi sekarang ini tuh aku udah beli beberapa barang baru yang aku beli secara online dari lazada.com. Oke, jadi langsung aja aku kasih lihat ke kalian barang apa aja yang aku beli. Jadi yang pertama ini paketnya ini kalau aku lihat dari segi kemasannya ini lumayan rapi. Hanya saja di sini kertasnya agak koyak. Tapi nggak masalah, di sini masih tertera jelas ini isi paketnya itu adalah handphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Oke, jadi kemarin itu aku memang beli HP ini Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Oke, jadi seperti ini paketnya. Dan selanjutnya itu aku juga ada beli paket yang ini. Ini kecil, kotak kecil. Kalau aku lihat di sini ya, isi dari kotak ini itu casing HP ya. Ini casing HP. Oke, selanjutnya itu yang ini kotaknya kecil juga. Nah, ini kita lihat ya lumayan rapi lah ya. Aku lihat di sini isinya ini jam tangan, oke. Okay. Ini jam tangan, terus ini yang juga ukurannya besar, ya. Aku lihat ini, yang ini tuh isinya tripod untuk kamera. Oke okay guys, jadi kita akan mulai bongkar-bongkar paket, dimulai dari yang ini. Jadi ini tuh isinya adalah yang tadi tuh handphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Oke, okay, langsung aja. Ya, ini dia isinya guys. Ya, balik lagi. Jadi ini dia HP-nya yang tadi kok malah kebuang. Oke, jadi aku lihat di sini dari isinya itu tulisannya itu bahasa Cina. Jadi aku baca aja yang aku ngerti di sini baterainya itu 4000 mAh. Terus CPU-nya ini 1,8 GHz. Ini aku nggak tahu entah quad core atau hexa core. Terus yang aku tahu ini ukurannya 5,5 inch. Oke, jadi langsung aja aku buka. Oke. Nah ini kita akan lihat perdana handphone ini. Wow. Ya, ternyata HP-nya di sini. Oke, ini dia handphonenya. Aku letak di sini dulu. Dan di dalamnya ini kosong, ini apa ini? Ini chargernya. Ini kabel charger dan ini buku panduan ya mungkin ya. Oke, jadi ini aku hidupin dulu. Tampilannya seperti ini ya. Oke, kita akan lihat di sini tentang ponsel. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini ya.
Oke, jadi untuk kesan pertama megang Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini, aku pegang gimana ya, agak besar di tangan ya. Dan kalau di kantongnya kayaknya ini pasti ganjel, karena ini ukurannya 5,5 inch gini. Oke, tapi kalau untuk main-main di rumah kayaknya puas banget dengan layar selebar ini. Oke, jadi kedepannya itu aku bakal update video getrace menggunakan HP ini ya, Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Oke, jadi kita ambil kesimpulannya tadi tuh, ini HP ini tuh RAM-nya 3GB, terus internal penyimpanannya 32GB, terus prosesornya itu quad core 1,3 mungkin ya. Jadi untuk info lebih lanjut tentang HP ini tuh kalian bisa lihat deskripsi video ini. Kita lanjut buka-buka paket yang lain. Ini aku geser dulu. Ya, di sini ada 3 lagi, yang ini sama yang ini. Oke, selanjutnya ini aku akan buka yang besarnya dulu, yang ini. And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for fact, still my heart is saying, oh yeah. Still just taking it one day at a time, still don't know what I'm trying to find. Really I don't mind, cause I'll be fine, yeah I'll be fine. No longer focused on yesterday, and I don't care, the rest will say whatever they want, what's left to say, what's left to say. Cause I'm leaving all the pain today, meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way, hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason you can't slow me down, seizing the moment only now. Yeah, so we gon' be sure about what I'll be, still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me, it's up to me, yeah. Living in a world overcome with greed, not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed, the day I succeed. Cause I'm leaving all the pain today, meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way, hey. And I'm dreaming, no need to show me how the reason you can't slow me down, seizing the moment only now. Yeah, so we gon' be di sini dulu videonya. Terima kasih udah nemenin aku untuk open boxing semua barang-barang dari paket ini. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya, dan thanks for watching. Please comment, like and subscribe ke Serubu Channel.